Kitab Mazmur pasal 116. Aku mengasihi Tuhan karena aku didengarkannya, karena doaku dikabulkannya. Ya, Ia memperhatikan aku. Jadi aku akan memanggilnya kapan saja aku membutuhkan pertolongan. Tali-tali maut telah melilit aku. Liang kubur menutup aku. Aku ketakutan dan khawatir. Kemudian aku memanggil nama Tuhan. Aku mengatakan, "Ya Tuhan, selamatkanlah aku." Tuhan itu baik dan berbelas kasihan. Allah sangat penyayang. Tuhan memelihara orang yang tidak berdaya. Aku tidak berdaya, dan Dia menyelamatkan aku. Hai jiwaku, tenanglah. Tuhan memeliharamu. Engkau menyelamatkan aku dari maut. Engkau telah menghentikan air mataku. Engkau menjaga aku supaya jangan jatuh. Aku akan terus melayani Tuhan di tempat orang yang hidup. Aku terus percaya, walaupun aku mengatakan aku sangat hancur. Ya, bahkan ketika aku bingung dan berkata, tidak ada seorang pun yang dapat dipercayai. Apa yang dapat kuberikan kepada Tuhan karena segala sesuatu telah dilakukannya bagiku? Ia telah menyelamatkan aku. Jadi aku memberikan kurban minuman kepadanya dan aku akan memanggil nama Tuhan. Aku akan memberikan yang telah kujanjikan kepada Tuhan. Aku akan pergi ke hadapan semua umat-Nya sekarang. Sangat baik kepada Tuhan adalah kehidupan para pengikut-Nya. Ia peduli ketika mereka menghadapi kematian. Ya Tuhan, akulah hamba-Mu. Ya, aku hamba-Mu, sebagaimana ibuku. Engkau telah membebaskan aku dari rantai kematian. Aku akan memberikan kurban syukur kepada-Mu. Aku akan memanggil nama Tuhan. Aku akan berdiri di depan kumpulan umat-Nya dan memberikan yang telah kujanjikan kepada Tuhan. Aku akan melakukannya di Yerusalem, di pelataran bait Tuhan. Pujilah Tuhan.